adik-adik semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan Lauster Tobi yang akan memimpin puji-pujian di sekolah minggu hari ini. Semua siap ya untuk memuji nama Tuhan? Sebelumnya, Lauster mau ajak kita semua untuk berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita karena kami diberikan kembali kesempatan untuk datang ke sekolah minggu. Meskipun kami masih melaksanakan dengan online, tapi kami mengucap syukur karena kami tahu dimanapun kami berada, Engkau hadir, Engkau ada di dalam hati kami semua, membuat kami semangat, membuat kami bersuka cita, memuji nama Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, ibadah online sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman tahu gak sih kalau kita itu istimewa? Kita tuh istimewa di mata Tuhan. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah. Tapi karena apa? Karena Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia rela mengasihi kita. Dia rela mati buat kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Lalu mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini, Aku Istimewa. Kita sama-sama pakai gerakan ya. Istimewa karena kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Yesus sudah menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga mengalahkan maut. Kita mau nyanyikan pujian selanjutnya. Dengar, dia panggil nama saya. Sambil kita semua punya kesempatan ya, kalian scan QR code yang ada di layar.
Kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami diberikan kembali kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami mau memberikan persembahan ini ya Tuhan dengan sukacita. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami ya Tuhan di Gading Serpong. Kau berkati setiap kami ya Tuhan, biar kami punya hati yang memberi, gak cuma memberi secara materi ya Tuhan, tapi ajar kami, kami juga bisa memberi waktu kami, tenaga kami, fokus kami setiap hari ya Tuhan, untuk bisa berdoa sama Tuhan, bisa punya waktu pribadi bersama Tuhan. Kau juga berkati orang tua kami sekalian ya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya dan juga kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tiba saatnya adik-adik semua kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin hati kita sambil kita memujikan sebuah pujian firman Tuhan kudengar. Langsung sangat senang boleh ketemu dengan adik-adik semuanya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Untuk itu mari kita sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Yuk dengan sikap yang hormat kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, jagakan hati dan pikiran kami untuk bisa terus fokus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang dari kita pada saat liburan yang lalu suka nonton film? Yeay, ternyata banyak ya. Sama adik-adik, Lause juga suka nonton film, khususnya pas liburan kemarin itu nemenin anak Lause yang namanya Ashley. Nah, waktu itu Ashley tuh suka banget ada satu film yang judulnya We Can Be Heroes. Siapa di sini yang sudah nonton? Mungkin sebagian dari kita juga sudah nonton ya. Nah, film itu menceritakan tentang sekumpulan anak-anak yang memiliki bakat yang luar biasa atau bisa dikatakan sebagai anak-anak yang super karena mereka diberikan kekuatan yang sangat super. Mereka punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia-manusia yang biasa pada umumnya. Kenapa? Karena papa mamanya itu adalah superhero adik-adik. Nah, Lause masih ingat di situ ya. Ada beberapa yang harus ingat. Misalnya contohnya ada yang namanya Noodle. Nah, Noodle itu seperti apa adik-adik? Dia itu lucu banget. Entah itu palanya, tangannya, sama kakinya itu bisa memanjang layaknya bakmi gitu ya adik-adik. Nah, terus ada juga yang namanya Face Maker adik-adik. Itu seperti apa? Dia mampu mengubah mukanya sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya. Dan juga ada yang namanya
Oh, akapela adik-adik. Nah, akapela itu punya kekuatan super itu melalui suaranya adik-adik. Jadi kalau dia nyanyi rendah atau dia nyanyi dengan suara yang tinggi, dia mampu memindahkan barang-barang yang ada di sekelilingnya. Hebat bukan? Nah, yang terakhir lo seinget banget karena itu kesukaan atau favoritnya daripada Ashley adik-adik. Itu namanya Gapi. Kurang lebih usianya juga sama sih kayak Ashley gitu ya, sekitar 4 tahun, 5 tahun lah. Dia punya kekuatan super. Dia bisa mengendalikan air adik-adik. Hebat bukan? Nah, singkat cerita, mereka ini harus melawan musuh. Tetapi sayang sekali karena mereka tidak tahu tujuan kenapa mereka diberikan kekuatan itu. Bahkan mereka sukanya hobinya gitu ya untuk menonjolkan kekuatan sendiri-sendiri. Akhirnya mereka setengah mati gitu ya melawan musuh-musuhnya itu. Mereka jadi tidak bisa maksimal melawan musuh-musuhnya adik-adik. Nah, ketika mereka sadar, mereka tahu tujuannya untuk melindungi bumi, mereka satu dengan yang lainnya mau bekerja sama sehingga kekuatannya menjadi lebih powerful. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan musuhnya saat itu. Nah, adik-adik, tidak hanya di dalam film, bahkan di dalam Alkitab sendiri yang real, yang benar-benar sungguh-sungguh nyata, adik-adik. Itu ada juga seseorang yang diberikan kekuatan begitu luar biasa oleh Tuhan. Dia bukan hanya seperti film yang bohong-bohongan, adik-adik. Tapi dia sungguh-sungguh hidup dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa hebatnya. Siapakah itu adik-adik, ada yang tahu gak? Iya, benar sekali adik-adik, dia adalah Samson. Dari sejak kandungan dia sudah diberikan oleh Tuhan kekuatan yang super power sehingga dia punya tubuh yang sangat kuat adanya adik-adik. Dan dia Tuhan berikan itu bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, bukan untuk menonjolkan dirinya sendiri, tetapi untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Pertanyaannya, menyelamatkan bangsa Israel dari apa adik-adik? Dari bangsa Filistin. Adik-adik ada yang tahu gak bangsa Filistin itu seperti apa? Adik-adik, bangsa Filistin adalah bangsa yang sangat kejam. Sungguh mengerikan adik-adik. Dia gak sungkan-sungkan kalau dia gak suka sama orang adik-adik. Dia bisa langsung bunuh adik-adik. Ngeri bukan? Mereka adalah bangsa-bangsa yang luar biasa kejamnya. Adik-adik, bayangkan bangsa Israel harus menghadapi bangsa Filistin yang begitu luar biasa kejamnya. Tentunya mereka sangat menderita, bukan? Nah, mungkin ada dari kita bertanya, kan bangsa Israel adalah umat pilihan Allah ya. Kenapa bangsa Israel bisa dijajah oleh bangsa Filistin? Apakah Tuhan tidak melindungi bangsa Israel adik-adik? Bukan begitu adik-adik. Adik-adik harus tahu cerita sebelumnya, kisah sebelumnya. Adik-adik kan tahu dengan betul bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berkali-kali Tuhan ingatkan mereka bangsa Israel harus taat kepada Tuhan. Tapi ternyata dalam prakteknya mereka tidak pernah taat sama Tuhan. Mereka gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi marah, Tuhan menjadi murka, Tuhan akhirnya berikan mereka kepada musuh-musuhnya. Dan khususnya di dalam bagian Hakim-Hakim 13-16 ini, bangsa Israel diberikan kepada bangsa Filistin. Karena Tuhan marah kepada bangsa Israel, mereka menyembah kepada Baal. Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin agar mereka sadar dan bertobat kepada Tuhan adik-adik. Karena itu ketika akhirnya bangsa Israel sadar, mereka begitu menderita, mereka ingat kepada Tuhan, mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami sudah tidak sanggup menahan penderitaan ini, selamatkan kami Tuhan. Makanya Tuhan kirimkan Samson adik-adik. Nah, mungkin ada dari kita yang mungkin gak ngerti ya, Samson tuh gambarannya seperti apa ya Lause? Nah, adik-adik, ya kurang lebih Samson itu mungkin kalau di sini mungkin seperti Lause Stanley ya. Tapi jangan bilang-bilang Lause Stanley, nanti Lause Stanley GR. Jadi intinya mungkin kalau bisa digambarkan, Samson itu punya tubuh yang sangat kuat gitu ya, punya otot yang sangat besar gitu ya.
Ah, setelah dipikir-pikir nggak mirip juga ya sama Lawson Stanley ya. Karena Lawson Stanley kurang ototnya ya. Ini mah Simpson ini sangat besar, ototnya besar adik-adik. Nah adik-adik, dia juga punya kekuatan yang luar biasa adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan melalui rambutnya. Seperti apa adik-adik? Dia punya rambut yang sangat panjang. Kebayang ya adik-adik, kenapa ya Simpson itu punya rambut yang sangat panjang? Karena Tuhan sudah berkata kepada mamanya Simpson, Simpson sejak di dalam kandungan dia sudah dikhususkan oleh Tuhan. Simpson ini adalah nasir Allah atau dikatakan hamba Allah yang dikhususkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga rambutnya itu tidak boleh dipotong adik-adik. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, mamanya Simpson itu tidak boleh minum minuman anggur atau memakan-makan hal yang najis. Kenapa? Karena sekali lagi Simpson dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga adik-adik, mamanya harus menjaga kekudusan hidup. Sehingga ketika Simpson lahir, Simpson bisa dikhususkan untuk Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Wah, betapa luar biasanya ya Simpson itu. Apakah artinya Simpson itu adalah orang yang sempurna adik-adik? Tidak adik-adik. Adik-adik kalau membaca kisahnya Simpson, sebenarnya Simpson itu karakternya jelek adik-adik. Dia adalah orang yang sangat emosian, bahkan Simpson itu suka sekali untuk membalas dendam. Jadi kalau kita lihat, dia gak sempurna adik-adik. Dia juga punya kelemahan. Tetapi betapa hebatnya Allah yang kita punya adik-adik. Sekalipun Simpson punya kelemahan seperti itu, tapi Tuhan bisa pakai Simpson untuk menyelamatkan bangsa Israel. Makanya Tuhan harus memperlengkapi dia. Dengan cara apa? Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Simpson melalui rambutnya adik-adik. Makanya Simpson itu tidak boleh dicukur rambutnya. Kalau Simpson itu dicukur rambutnya, maka kekuatannya akan hilang adik-adik. Wah, mungkin ada di antara kita yang mungkin bertanya, kalau gitu berarti Simpson itu hebat banget ya. Seperti apa sih kehebatan Simpson itu adik-adik? Nah, suatu hari adik-adik, ketika Simpson itu mau melamar seorang gadis dari Timna adik-adik, ketika dia berjalan adik-adik, dia ketemu adik-adik dengan seekor singa. Adik-adik ada yang tahu gak seekor singa tuh seperti apa? Besar kan badannya, gak cuman besar adik-adik. Singa itu punya taring yang sangat tajam adik-adik. Kebayang adik-adik kalau kita ketemu singa tiba-tiba, kita pasti ketakutan. Kita bakalan berjerit, kita bakalan lari adik-adik. Tetapi adik-adik saat itu ketika bertemu dengan singa, apa yang dilakukan Simpson? Simpson itu hanya mencabik-cabik singa itu adik-adik. Bayangkan singa itu dicabik-cabik seperti mencabik anak kambing adik-adik. Kebayangkan betapa mudahnya Simpson mengalahkan singa itu. Tetapi kalau kita bercermin dari manusia biasa, bisa gak sih? Gak mungkin. Itu berarti karena kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Simpson. Apakah kehebatan Simpson itu cuma sampai di situ adik-adik? Enggak adik-adik. Kemudian ketika Simpson akhirnya mencari gara-gara dan melawan bangsa Filistin, akhirnya Simpson itu harus diserahkan kepada bangsa Filistin. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara diikat badannya. Adik-adik, saat itu apa yang dilakukan Simpson ketika dia diikat dan diserahkan kepada orang Filistin? Dia dengan mudahnya langsung mengkoyakkan, istilahnya menghancurkan tali itu adik-adik. Dan kemudian ketika dia melihat ada tulang rahang keledai adik-adik, dia langsung menghabisi adik-adik 1000 orang Filistin. Kebayang ya adik-adik, 1000 orang Filistin itu dikalahkan oleh Simpson dengan hanya mengandalkan tulang rahang keledai adik-adik. Itu kalau bukan karena kehebatan atau kuasa Tuhan yang menaungi Simpson, maka itu tidak mungkin. Tapi sangat disayangkan adik-adik, sekalipun Tuhan memakai Simpson dengan begitu luar biasanya, mengalahkan 1000 orang Filistin adik-adik.
Tetapi toh pada akhirnya di ayat-ayat selanjutnya kita menemukan bahwa Simpson pun akhirnya dia gagal, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia mengambil wanita Filistin yang tidak mengenal Allah, yang bernama Delilah. Dia akhirnya terperdaya oleh Delilah ini, akhirnya melalui Delilah ini dia mengungkapkan rahasia kekuatannya, yaitu di dalam rambutnya ini. Sehingga dengan mudahnya adik-adik, orang-orang Filistin akhirnya ketika rambut Simpson itu diguntingnya, akhirnya kehilanglah kekuatan daripada Simpson itu. Roh Allah itu menjauh daripada Simpson. Akhirnya Simpson ditangkap oleh orang-orang Filistin. Matanya dicungkil dan akhirnya dia dibawa ke tempat orang Filistin. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Akhirnya ketika dia sudah sampai ke dalam tempat rumah orang Filistin itu, adik-adik, apa yang terjadi? Dia diikat di tiang-tiang dan dia diolok-olok. Dan di titik itulah adik-adik, dia berteriak kepada Tuhan. Dia menyadari kesalahannya, dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan dia meminta, Tuhan berikanlah dia kekuatan seperti yang lalu lagi. Untuk dia boleh akhirnya menunjukkan kepada orang-orang Filistin bahwa Tuhanlah yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan saat itu pula Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, Simpson akhirnya mengangkat tiang-tiang itu dan merobohkan semuanya. Dan adik-adik tahu gak berapa banyak yang akhirnya di peristiwa itu meninggal dunia akibat daripada Simpson merobohkan tiang-tiang itu. Ada 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Begitu luar biasanya kekuatan daripada Simpson itu. Tuhan akhirnya memakai Simpson pada akhir hidupnya kembali untuk menunjukkan siapakah Tuhan. Sehingga orang-orang Filistin itu tidak berani macam-macam lagi kepada bangsa Israel. Melalui peristiwa ini kita belajar adik-adik ada 3 hal. Yang pertama, kita mau belajar betapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya adalah Allah yang luar biasa adik-adik. Sekalipun kita begitu lemah, kita tidak berdaya, tetapi Tuhan bisa memakai setiap kita dengan segala kelemahan yang ada untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Layaknya Simpson tadi adik-adik. Jadi kalau Tuhan memberikan kita karunia, talenta, marilah kita pakai itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun manusia seringkali gagal tidak taat kepada Tuhan, tapi rancangan Tuhan itu selalu iya dan amin. Contohnya apa adik-adik? Seperti tadi, sekalipun Simpson gagal melakukan perintah Tuhan, tetapi akhirnya bangsa Israel pun bisa terbebas dari bangsa Filistin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, kita belajar bahwa hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengasihi Simpson, Tuhan juga mengasihi kita semua. Karena itulah ketika kita semua jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itu marilah kita menghargai karya keselamatan Kristus dengan hidup taat kepada Tuhan. Untuk itu marilah saat ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memakai setiap kami menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah boleh memanggil kami, Tuhan sudah menebus kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami talenta, bakat, karunia yang Tuhan berikan. Dan biarlah karunia yang Tuhan berikan itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, seperti biasa kita akan mengingat ayat hafalan.
apakah ayat hafalan hari ini? Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 25 ayat 1b adik-adik. Apakah itu? Dikatakan demikian adik-adik. Aku mau meninggikan engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Adik-adik, diingat ya ayat hafalan kita, dan tidak hanya diingat, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin.